Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga kini belum mengumumkan nasib masa berlaku PPKM level akan habis pada hari ini, ia biasanya mengumumkan pada malam hari. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai mengumumkan nasib PPKM pada malam hari sangat tidak efektif. Kebijakan ini juga bisa membingungkan rakyat dan petugas di lapangan karena informasi baru datang mendadak di malam hari. Ia juga menyoroti fungsi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sebenarnya tidak perlu. Penanganan pandemi seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang bisa menginstruksi langsung ke kepala daerah. Diketahui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 hingga 1 akan berakhir pada hari ini. Namun belum ada keputusan dari pemerintah diperpanjang atau tidak.